Ini adalah contoh soalan SPM yang berkaitan dengan bab penjelmaan Form 5 ni. Okey, biasanya soalan dia akan dibahagi pada dua section. Okey, section pertama adalah tentang mencari image. Okey, ni dia cakap menyatakan koordinat bagi image. So nak cari image, dan bahagian kedua adalah berkaitan dengan menghuraikan penjelmaan. Dia ada perkataan huraikan. Okey, begitu juga dengan soalan kedua ni contohnya. Okey, soalan pertama kita diminta kita cari image. Okey, ni bahagian pertama, dan bahagian kedua dia suruh kita huraikan. Basically macam tu soalan dia. So, yang pertama kita kena cari image, yang kedua kita huraikan. So, untuk soalan pertama ni ataupun untuk video yang cikgu nak tunjukkan ni adalah berkaitan dengan image bagi penjelmaan gabungan. Okey, apa itu penjelmaan gabungan? Penjelmaan gabungan ni dia menggabungkan dua penjelmaan dalam satu soalan. Macam dekat form 3, kalau dia suruh buat penjelmaan, dia suruh buat satu saja. Contohnya dia suruh buat translasi. Translasi saja kita buat. Kalau dia suruh buat pantulan, pantulan saja yang kita buat. Tapi dalam form 5, dia suruh buat dua benda. Contohnya dia suruh buat pantulan dan translasi. Pembesaran dan putaran. Ha, dia macam tu. So dia ada dua benda awak kena buat. So mari kita lihat macam mana nak solve soalan tu. Okay, ini soalan pertama. Okay, bila jumpa soalan dalam SPM nanti, okay, ataupun dalam mana-mana exam lah awak jumpa, jangan baca lagi ayat-ayat atas ni. Sebab bila awak baca panjang-panjang, takut awak lost. Okay, sebenarnya awak kena fokus dekat bahagian ni yang pertama. Okay, so yang pertama awak kena tengok dekat sini. Cari perkataan image. Okay, dia cakap cari image kan? So ini first. Okay, ini first yang awak kena fokus. So dia cakap cari image bagi titik M. Okay, kita tahu dia suruh cari M. Okay, langkah kedua awak tengok apakah dia suruh kita buat dengan M ni. Okay, dia suruh buat PQ. Okay, ini yang second. Okay, dia suruh kita buat PQ. Okay, kalau dia suruh buat PQ, sebenarnya dia suruh buat Q dulu baru P. Itu kaedah dia begitu. Awak kena buat belakang dulu baru depan. So cara tulis dia macam ni. M, kita nak buat Q dulu kan? Okay, buat arrow, letak Q dekat atas arrow tu. Okay, lepas tu nanti awak dapat satu jawapan. Bila dapat jawapan ni, kita akan buat P pula. So P dekat sini dan dapat jawapan dia. Ha, kalau macam soalan B ni, apa kita buat dulu? R dulu, lepas tu baru Q. Yang soalan C, P dulu baru R. Okay, begitu. Jadi, M nak buat Q. Q tu apa? Barulah awak baca atas ni. Okay, Q, nak tahu Q dengan P tu apa? Tengok dekat atas ni. So, maksudnya yang semua ni, yang panjang-panjang, ayat dia panjang-panjang tu, itu adalah yang ketiga yang kena tengok. Okay, yang ketiga. So, yang pertama, apa dia minta? Titik yang diminta. Yang kedua, apa dia suruh kita buat? Dan yang ketiga, apakah benda-benda ni? Tengok dekat atas. Okay. So, kita akan buat soalan pertama. Diminta M buat Q. So, ini titik M eh. Q tu apa? Q adalah pantulan pada paksi Y. So, ini paksi Y kan? Kita dah belajar pantulan. Cikgu dah tunjukkan video pantulan pada dekat awak. Dekat video-video sebelum ni. So, pada siapa yang tak tahu pantulan, translasi, putaran dan pembesaran, better awak pergi balik tengok video-video yang cikgu tengok, yang cikgu tunjukkan dekat bahagian ingat ke anda tu, tengok bagi faham. Okay, so sekarang cikgu nak tunjukkan, laju-lajulah sebab cikgu consider awak dah faham dah. Okay, kalau tak faham jangan datang sini lagi. Awak tengok video dekat bahagian ingat ke anda tu dulu. Okay, M nak buat pantulan pada paksi Y. So nanti dia akan jadi macam ni. Ni paksi Y. So dia akan bergerak 1, 2, 3 1, 2, 3. Dapatlah dekat sini. Koordinat dia negatif 3, 2. So tu dia dekat sini negatif 3, 2. Okay, begitu. Okay, bila dapat negatif 3, 2, kita nak buat P pula. Okay, P tu apa? P transaksi 4, negatif 3. Okay, cikgu dah ajar transaksi tu macam mana? 4 ni ke mana? Ke kiri atau ke kanan. Manakala negatif 3 adalah ke atas atau ke bawah. Jadi kalau 4 ke mana? Kanan, negatif 3 ke bawah. Jadi titik yang kita dapat tadi ni, negatif 3, 2, kita nak buat transaksi 4, negatif 3. So dia akan jadi 4 ke kanan. So daripada sini, 1, 2, 3, 4 ke kanan dan 3 ke bawah. 1, 2, 3. So dapatlah jawapan dia, 1, negatif 1. So tulis kat sini, 1, negatif 1. Okay, begitu.